kan sudah ada call center untuk pengaduan-pengaduan dari masyarakat maupun para pihak terkait dengan COVID-19 satu antara lain. Nah, tadi jam hari ini ya, tanggal 1 Juli, hari Minggu, jam 10-an, call center kami mendapat pengaduan tentang adanya individu orang hutan di Mempawah. Nah, atas dasar laporan itu, tim kami segera bergerak ke sana dan alhamdulillahnya masyarakat dan para pihak sudah paham. Artinya penanganannya, ya mereka sudah paham bahwa itu satwa dilindungi dan akan membawa isu-isu sensitif, mereka sudah paham. Artinya satwa itu ditangkap saja, tidak ada tindakan-tindakan yang sifatnya berlebihan bagi satwa itu. Namun demikian, karena kita menghindari stresnya satwa, maka tim kami setelah sampai di lokasi segera membawanya ke Pontianak. Nah, adapun rencana berikutnya, kita akan kaji dulu. Ini jenis subspesiesnya apa? Meskipun dugaan sementara ini subspesiesnya Pygmaeus ya. Kalau Pygmaeus nanti kemungkinan akan kita lepas liarkan di Taman Nasional Betung Kerihun. Di sana kita sudah ada kerjasama dengan SOC dan dengan Taman Nasional Betung Kerihun. Kalau ini memang sudah pasti akan dilepaskan di sana, rencana besok kita sudah bawa ke sana. Karena ini kan kondisinya satuannya masih liar ya, artinya belum pernah dipelihara orang, artinya ya segera mungkin segera kita kembalikan ke hutan. Rencananya dugaan awal orang hutan ini kan sering berkeliaran di tengah lingkungan masyarakat, di tengah kawasan yang artinya ada interaksi dengan masyarakat di situ. Sejauh ini apa penyebab orang hutan sampai bisa berada di sekitar kawasan? Biasanya kan orang hutan selalu menjauh dari lokasi pemukiman. Ya, ini masalahnya bukan hanya sektor konservasi saja ya. Ya, karena sebagian habitat mereka mungkin sekarang sudah berubah fungsi. Nah, mungkin karena habitatnya terganggu, ya mereka bergeser. Mungkin pakannya jadi kurang. Nah, pakan-pakan itu tersedia, kalau di hutan sudah nggak ada, mereka larinya ke kebun. Kemungkinan itu. Tapi kita untuk memastikannya perlu kajian. Gitu. Kita harus membaca histori kawasannya. Apakah di situ habitat orang hutan atau bukan, atau apa, kita harus kaji dulu. Karena sekarang di situ informasinya kan sudah menjadi kebun, ada HTI, ada kebun sawit, ada kebun masyarakat. Nah, karena mungkin mereka terdesak dari habitat aslinya, ya mereka mencari pakan di mana ada pakan. Itu kemungkinannya seperti itu, tapi secara pastinya nanti kita akan kaji lebih lanjut. Iya, dengan dikaji dan apa tidak lanjut selanjutnya setelah satu individu orang hutan ini kan ada dua masih berkeliaran. Apa tindak lanjutnya? Apakah nanti ada survei lagi awal untuk menentukan apa lokasi ini benar-benar memang tempat koridor orang hutan? Atau nanti dua individu ini juga akan ikut dievakuasi untuk menghindari konflik dengan masyarakat? Kalau memang ada informasi kan tiga individu ya yang ditangkap baru satu, kita tentu akan melanjutkan dengan survei bersama para pihak. Banyak kawan-kawan NGO yang juga concern di isu ini, kita akan survei di situ. Kalau memang ada potensi konflik lebih jauh ke depan, ya kita akan relokasi satwa itu. Daripada nanti terjadi hal yang tidak kita harapkan, kita akan relokasi satwa itu. Tapi kita perlu kajian lebih lanjut. Sebelumnya individu orang hutan juga pernah berkeliaran di sekitar kawasan ini, Pak. Nah, tahun ini apakah sudah ada pernah laporan setelah sebelum ini, Pak? Ada laporan bahwa ada individu orang hutan yang masuk dan dilaporin masyarakat sebelum kejadian ini tahun ini? Ya, kalau kasus-kasus yang lalu evakuasi itu tahun 2015 ada ya. Memang laporan mereka berkeliaran di situ atau informasi ada orang di situ ada, dan memang di situ dari data-data yang kita punya itu memang ya koridor. Tapi kita akan kasih lebih lanjut apakah saat ini masih ada satuannya, ada individunya atau tidak. Pak, dari pengamatan sementara evakuasi orang hutan yang satu individu ini sudah dilakukan, dari pengamatan sementara bagaimana kondisi fisik dan berapa umur orang hutan ini sendiri? Nah, itu tentu perlu kajian tim ahlinya ya. Saat ini begitu dia sudah dibawa ke tempat kami, ke kantor, pasti
Itu yang gampang. Pindah aja sana lah. Dingin nanti sini. Itu aja yang memori kita. Yuk. Kalau setelah dievakuasi satu individu orangutan jantan dari desa sekitar Wajo Hilir, perkiraan saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di sekitar Wajo Hilir yang cukup menangani orangutan ini dengan benar, itu dengan cara melaporkan ke BKSDA dan ditangani langsung oleh BKSDA. Kita melihat tahun-tahun terakhir ini banyak adanya penanganan atau konflik orangutan yang masuk ke pemukiman-pemukiman masyarakat. Ini juga tidak lepas dengan adanya pembukaan-pembukaan lahan yang dulu merupakan habitatnya orangutan. Ya, ke depan perlu kesadaran baik itu masyarakat, baik itu pihak perusahaan yang mendapatkan konsesi, tetap menjaga kehidupan orangutan. Apakah itu akan tetap di habitatnya asal atau apabila perlu perlu dievakuasi, perlu melaporkan atau meminta bantuan dari BKSDA. Kami dari Forum Konservasi Orangutan coba akan menambah lagi rencana-rencana kerja bagaimana menyebar luaskan atau memberi edukasi kepada masyarakat bahwa orangutan ini adalah salah satu satwa yang dilindungi orangutan. Di negara dan orangutan merupakan satwa yang hanya ada di Kalimantan dan di Sumatera. Jadi ini suatu kebanggaan untuk kita di yang tinggal di Pulau Kalimantan. Satwa ini memang betul-betul satwa yang ada di Indonesia, di negara lain nggak ada. Jadi jangan sampai di tempat kita orangutannya punah, malah di negara lain ini masih memeliharanya, baik itu di tempat-tempat kebun binatang mereka. Jadi cukup saya pikir ini kejadian cukup bagus, pelajaran cukup bagus, masyarakat dengan sadar melaporkan ke BKSDA. Oke. Ceng. Tadi sih.